sepatutnya berterima kasih sebab saya bawa awak jumpa boyfriend awak. Tapi tak mustahil boyfriend awak tu kena pukul sebab kacau bini orang. Yang awak ingat dia tu malaikat ke tak buat dosa langsung? You akan tetap jadi milik I. Saya tak kecewa kalau pada awal lagi Cik T tolak cinta saya. Tapi saya kesal sebab Cik T ni bergunakan saya dengan Puan. Kalau saya kahwin dengan T ni, awak izinkan tak? Berulang kali kau menyakiti, berulang kali kau hianati sakit ini. Coba pahami, ku punya hati bukan untuk disakiti. Kakak. Mak buat apa? Tidur. Mak baru lepas makan ubat. Kakak ni ada masalah ke? Masalah apa? Manalah tahu dapat call dari office ke. Sebab kak nampak gelisah je daripada tadi. Hakimi hantar mesej. Dia kata nak jumpa dengan aku besok. Kakak masih ada hubungan dengan Abang Hakimi? Kenapa? Dia dah jadi suami orang, Kak. Baru jadi suami orang je. Bukannya tak boleh kahwin lagi. Kan aku dah cakap, aku takkan lepaskan dia. Aku takkan lepaskanlah. Kalau tak, sampai mati, hati aku sakit. Sarah dah rimaslah hidup macam ni, Kak. Boleh tak kalau kita hidup dengan aman? Sama-sama jaga mak. Sarah, aku tahu kau terpaksa jaga mak. Tapi sabar jelah ya. Nanti bila semua ni dah selesai ni, biar aku yang jaga mak. Aku janji. Sarah tak pernah rasa terpaksa pun kena jaga mak. Sarah risaukan kakak tu. Kan aku dah cakap, kau kena faham. Cik Isyam kena bertanggungjawab atas apa yang jadi pada mak. Tapi kakak tak patut jadikan Abang Hakimi itu sebagai mangsa. Kakak nak balik juga? Mak? Mak, Tini nak balik ni. Kak. Balik esok pagi je tak boleh ke? Nanti tak sempatlah. Pagi besok aku nak jumpa Hakimi. Kakak lagi penting ke Abang Hakimi daripada mak? Sarah. Kau nampak tadi kan? Aku panggil mak.
cakap aku nak balik. Dia tak pandang aku pun. Jadi kalau aku balik pun, dia tak pulihkan aku. Kakak, mak dah memang macam tu. Hello. Hello, Tini. You kat mana? Kenapa? You dapat tak SMS saya? Esok saya dengan Emilia tunggu you kat sana. You ni memang tak habis-habis nak sakitkan hati saya, kan? Saya bukan nak sakitkan hati you. Saya nak you dengan saya sakitkan hati Emilia. Okey. You jangan tak datang. Saya tunggu you esok kat sana. Kak, sudah-sudahlah tu, Kak. Jangan mimpi lebih-lebih. Kita dalam keadaan macam ni pun dah bersyukur sangat dah. Awak tak payah sibuklah. Awak duduk sana lah. Sekejap lagi Tini datang. Pergilah. Kimi mana? Kenapa you tak panjat sekali? Takut eh? Eh, you ni pekak ke? Tak dengar apa yang cakap? You ingat you dapat kahwin dengan Hakimi, you boleh belagak ke? Hakimi kahwin dengan you sebab terpaksa je tau. Kalau bukan sebab papa you tawarkan harta pada dia, you ingat dia nak kahwin dengan you? Mula awak jangan kurang ajar sangat, ya? Eh, you tanya papa you sendiri kalau you tak percaya. Awak ada masalah dengan saya ke? Memang I ada masalah dengan you. Kenapa? You nak buat apa dengan I? Ha? You cakap, you nak buat apa dengan I? Dengan Mas Tuan dekat buat kecemasan ni. Emilia buat kamu. Okey. Diorang dah sampai ke, Bang? Eh. Awak ni tak habis-habis kan datang sini nak sakitkan hati kita orang? I minta maaf, Aunty. I cuma tengok Hakimi je, I risaukan dia tu je. Awak tak ada kena-mengena pun dengan Kimi. Kenapa nak risau pasal dia? Dia ada isteri. Isteri dia boleh jaga dia. Aunty, Hakimi tu kawan I, salah ke? Awak ni perempuan tau. Emilia tu pun perempuan. Awak tak rasa ke apa yang Emilia rasa bila awak tak habis-habis ganggu rumah tangga dia orang? Ni, Aunty. Tini. Dah terus lah. Tini, awak balik dulu. Memang tak boleh lupakan Hakimi. Saya nak sangat jumpa dia, Encik Syam. Keadaan tak mengizinkan, Tini. Emilia dan Mama Kimi selalu ada di hospital. Nanti kecoh. Keadaan Kimi sekarang ini teruk. Dia tak boleh berjalan.
dia cuma mampu duduk atas kursi roda aja. Lupakanlah Kimi itu ni. Cik Syam, tak mungkin saya dapat lupakan Kimi. Tak ada perempuan yang dapat terima seorang lelaki yang hampir lumpuh macam tu. Cik Syam rasa Emilia dapat terima semua ni. Tini boleh terima ke kalau ditakdirkan Kimi itu lumpuh untuk selama-lamanya? Cik Syam, cinta saya bukan setakat di bibir saja. Tapi cinta saya datang daripada lipatan hati. Cik Syam tak percaya ke? Saya akan pastikan Emilia tinggalkan Kimi. Masih telefon Abah Kimi ke? Kenapa? Tak boleh? Kenapa agak kacau dia lagi? Sarah, aku cuma nak tahu keadaan dia saja. Salah ke? Sudah-sudahlah tu, Kak. Buang masalah Kak mengharapkan sesuatu yang menjadi milik orang. Eh, kau tahu apa? Ha? Selama ni aku yang tanggung mak tau. Kau tak ada apa-apa pun. Kimi itu dah lumpuh. Emilia nak tunggu apa lagi? Takkan nak tanggung biar awak hidup? Dahlah tu, Hakimi itu langsung tak tahu nak jaga perasaan semua orang. Dahlah, saya pun tak tahu nak cakap apa lagi. Emilia tu tak rasa ke Hisham dengan Mastura mempergunakan dia? Dia orang berdua tu sedap-sedap tidur kat rumah dia orang. Emilia bersenggar mata jaga Hakimi seorang-seorang kat hospital. Abang, Hakimi itu suami dia. Tak tak tak, dia kena ambil tahu juga. Suami apa kalau macam tu? Langsung tak tahu nak hormat isteri. Buat apa lagi Emilia nak tunggu? Biarlah mak bapak dia yang uruskan dia. Taklah, bang. Saya pun tak faham dengan perangai anak-anak kita. Alicia dengan perangai dia. Emilia pula macam tak ada perasaan. Saya rasa awak pergi baliklah. Dah 2 bulan awak buang masa jaga saya kat sini. Saya boleh uruskan diri saya sendiri. Saya tolong awak. Tak payah. Saya kata saya boleh uruskan diri saya sendiri. Pergilah balik. Sakit ini coba paham.
hati bukan untuk disakiti. Telefon nak apa? Saya bukan call Fuad. Kalau awak bukan call Fuad, awak telefon jantan mana pula? Subuh-subuh lagi phone awak dah bunyi, lepas tu awak reject. Awak ingat saya tak tahu Fuad call awak? Memang subuh tadi Fuad yang call saya. Tapi saya tak jawab. Awak sendiri nampak kan? Depan saya awak tak layan dia lah. Belakang saya. Entah-entah awak ke hulu ke hilir dengan dia kan? Tak baik awak pandang rendah pada saya. 2 bulan saya telah hantar ke hospital ni. Mesti awak sunyi kan? Selama saya satu rumah dengan awak, awak tak pernah kisah pun pasal saya. Awak tinggalkan saya seorang-seorang kat rumah. Tapi ada saya buat benda-benda yang tak elok tak belakang awak. Awak nak tahu kenapa saya selalu ada kat sini? Walaupun awak dah benci saya, awak tak nak tengok muka saya. Sebab saya tak nak awak fikir bukan-bukan pasal saya. Habis tu kenapa Fuad call awak subuh tadi? Itu saya tak faham lelaki. Saya dah pesan dengan dia banyak kali, jangan ganggu saya lagi. Tapi dia yang nak call saya, saya tak boleh nak buat apa. Awak boleh tuduh saya kalau saya jawab call dia. Tapi saya tak buat. Saya nak awak tahu, demi Allah saya tak pernah jawab call dia. Awak tak payah nak bersumpah dengan saya lah. Habis tu awak call siapa? Saya call mama awak. Saya cakap dekat mama yang awak dah boleh keluar pagi ni. Dia kan kata cuti 2 minggu. Sekarang ni baru 1 minggu. Aku telefon dia, langsung dia tak jawab. Dia tak nak kau kacau dia lah tu. Cuba kau buat bersabar. Supaya senang Mama uruskan. Takkan nak harapkan ini seorang-seorang. Dia uruskan Kimi. Payahlah, Mak. Kimi boleh uruskan diri Kimi sendiri. Bukannya Kimi cacat. Kimi ni kalau bercakap suka, sakitkan hati orang tu. Sudahlah, Tuan Surah.
Cuba abang fikir sikit, bang. Boleh ke Amy nak uruskan Kimi seorang kat sini? Kimi kata Kimi boleh uruskan diri Kimi. Bolehlah, Ma. Ma, insyaAllah Amy boleh jaga Kimi. Mama tahu. Mama percaya Amy boleh jaga Kimi. Tapi Kimi ni Mama tak percaya. Mama takut dia saja buat perangai nak sakitkan hati Amy. Kimi. Sudahlah tu, Mas Surah. Berulang kali kau menyakiti, berulang kali kau hianati sakit ini. Coba pahami, ku punya hati bukan untuk disakiti. Allah Tuhanku, kau bukakanlah pintu hati suamiku supaya menerimaku sebagai isteri seadanya. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa suamiku dan aku. Kau tunjukkanlah dia jalan yang benar, jalan yang kau redai, ya Allah. Siang malam. Sekarang ni nak tunjuk keras kepala pula. Nak balik rumah sendiri. Siapa yang tak sakit hati dengan perangai dia? Habis tu nak buat macam mana, bang? Takkan kita nak suruh Amelia tinggalkan Kimi seorang-seorang kat rumah tu? Dahlah, kita datang dia berkurung dalam bilik. Tak keluar langsung. Dia ingat kita ni apa? Abang nak bising-bising pun tak guna, bang. Saya suapkan awak makan, ya.
payah. Tak apa, saya tolong awak. Tak payah. Tak payah. Awak keluar. Saya nak tolong awak, awak tak nak. Boleh tak awak jangan ego sangat? Awak ni tak boleh ke? Kalau biarkan Amelia yang uruskan Kimi sendiri. Kesian ke Amelia tu bang. Nak uruskan Kimi seorang. Lagi cepat dia mengalah lagi bagus. Abang ni tak habis-habis nak tengok rumah tangga diorang tu porak-peranda. Dalam keadaan Kimi macam tu, awak ingat Taufik dengan Ramlah nak ke anak dia orang hidup dengan Kimi? Abang cakap apa ni? Bang? Sekarang ialah peluang untuk awak pujuk Amelia tinggalkan Kimi. Saya akan desak Taufik supaya tunaikan janji dia pada Kimi. Abang ni lebih pentingkan harta daripada kebahagiaan anak sendiri. Amelia tak boleh jamin apa-apa. Tapi harta Taufik boleh jamin masa depan Kimi. Saya tak setuju. Sekarang ni yang salah anak kita, bukan Amelia. Bukan sikit tau harta yang dijanjikan oleh Taufik. Lagipun rumah tangga dia orang ni dah tak sampai ke mana. Ya Allah, tergamaknya abang cakap macam ni. Tergamak atau tidak, itulah kenyataannya. Terus sekarang saya cakap, harta Taufik itu lebih berharga dari rumah tangga Amelia dan Kimi. Selama aku mencari, selama aku menanti. Awak akan tanggung dosa saya kalau awak gagal mendidik saya. Tapi saya tak akan tanggung dosa awak kalau saya akan sedarkan awak. Saya dah siapkan sarapan. Awak dari semalam tak makan. Nanti lain pula yang sakit. Saya tak kisah awak nak benci saya. Tapi awak kena kesian kat diri awak. Jangan seksa diri awak sebab saya. Kimi. I datang sini, I nak jumpa dengan you. I risau. Dalam masa you dekat hospital, I langsung tak berpeluang nak jumpa dengan you. Pagi-pagi lagi kau dah sampai kat sini. Apa yang mustahak sangat kau nak bincang dengan aku? Aku rasa lebih baik kita bincang kat sini. Lebih formal. Nak bincang apa?
Aku nak bawa balik Amelia ke rumah aku. Itu bukan bincang. Itu kata putus. Aku tak nak kau gunakan Amelia untuk kepentingan keluarga kau. Kau tak habis-habis pandang sewang pada aku. Selama ni Hakimi buat Amelia macam sampah. Bila dah lumpuh, pandai pula nak susahkan Amelia. Aku lagi suka kalau kau bawa Amelia balik rumah kau. Nanti senang aku bawa balik Kimi ke rumah aku. Lagi bagus kalau dia orang berdua tak ada apa-apa hubungan. Jawapannya daripada kau. Hari ini aku nak kau masukkan dalam surat perjanjian. Harta kau akan jadi milik Kimi. Walau apa pun berlaku. Esok anak kau akan dapat talak dari anak aku. Macam ni rupanya perangai kau. Aku pun tak sangka kawan aku sanggup tikam aku dari belakang. Aku buat apa dengan kau? Kau ingat aku tak tahu? Kau sabotase aku dalam projek Bukit Cepaka tu. Aku yang patut dapat projek tu. Tapi kau hasut dia orang supaya bagi projek tu pada Teguh Bina. Sebab apa? Sebab kau ada kepentingan dengan Teguh Bina. Aku tak ada kaitan dengan Teguh Bina. Memang nama kau tak ada. Tapi nama Ramlah ada kan? Pasal tu kau dendam dengan aku? Aku tak dendam pada kau. Tapi aku nak tuntut apa yang kau janjikan pada Kimi. Aku anggap apa yang aku nak bagi pada Kimi itu adalah keuntungan aku dalam projek Bukit Cepaka. Sebagai perempuan, awak patut rasa malu buat macam ni. You yang sepatutnya malu. Masih tergege kat rumah ni sedangkan Hakimi langsung tak heran pasal you. Ikatan yang sah mewajibkan saya masih berada kat sini untuk jaga suami saya. Suami di atas kertas tak ada makna apa-apa pun, Emilia. Awak sakit hati je. Tak kisahlah awak nak cakap apa pun, yang penting awak dah menceroboh. I berani datang sini sebab Hakimi pernah bawa I datang. I tak nak you ganggu hidup I lagi. You cakap apa ni? I tak nak you ganggu I. You yang suruh I ganggu rumah tangga you. Itu dulu. Apa bezanya sekarang? Ataupun you dah betul-betul suka dengan perempuan ni? I dah jadi macam ni, you nak apa lagi dengan I? Kimi, siapa pun you, apa pun yang jadi pada you, I tak peduli. Saya tetap akan dapatkan you. You tahu tak? You ni tak ada apa-apa nilai pun pada Hakim. Tini. Tini, saya nak you keluar daripada rumah saya sekarang. Kamu nak nak halau saya? Tini, please keluar. You cakap apa dengan saya masa you telefon saya suruh saya datang hari itu? You tanya dengan Hakim, kenapa dia suruh saya datang hari itu? Dia suruh I sakitkan hati you. Dia nak you minta cerai dengan dia. I kata keluar, keluar! Assalamualaikum, Amy. Kenapa awak dekat sini? Saya dah cakap kan jangan ganggu diorang ni. Minta maaf, Puan Mastura. Suami Puan yang suruh saya datang sini. Awak keluar sekarang. Abang fikir pasal apa tu? Tak ada apa. Iya ke tak ada apa-apa? Tadi Tini pergi rumah Kimi. Dia cakap abang yang suruh dia pergi sana. Ini semua salah abang, Ramlah. Abang tak sangkalah Hisham ambil kesempatan ke atas apa yang berlaku. Abang akan ikut cakap dia. Abang anggap
harta yang abang bagi ke Hakim ini adalah hak Hisham dalam projek Bukit Cempaka. Kenapa abang buat macam tu? Dahlah. Saya tak nak cakap lagi tentang hal ini. Saya anggap perkara ini dah selesai. Apanya yang dah selesai, bang? Saya dah suruh Taufik siapkan perjanjian antara dia dengan Kimi. Bila perjanjian itu dah siap, saya akan desak Kimi ceraikan Emilia. Soal dia nak kahwin dengan Tini ataupun tidak, terserah pada dia. Sekiranya suamiku ini pilihanmu di Arash, kau berikanlah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya suamiku ini adalah suami yang akan memimpin tanganku di titianmu, kekurniakanlah aku sifat kasih dan redha di atas segala perbuatannya. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya suamiku ini adalah temanku di jannah-Mu, kekurniakanlah aku sifat tunduk dan tawaduk di atas segala perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya suamiku ini adalah suami yang terbaik untukku di dunia-Mu ini, peliharalah tingkah-laku serta kata-kataku daripada menyakiti perasaannya. Amin. Amin. Thank you.